Assalamualaikum, selamat malam pada semua. Wanakam. Kalau saya cakap Tamil kan semua pengsan. Saya takut saya seorang je faham, orang lain tak faham. Rakan-rakan, pertama pengerusi, dua-dua pengerusi majlis yang handsome pada malam ini, kekanda saya Dato' Seri Hamzah dan semua rakan-rakan kepimpinan dalam Perikatan Nasional dan parti-parti. Seterusnya, rakan-rakan kaum India di kampung apa ni? Tambah Liga Mas. Dan semua hadirin dan hadirat sekalian. Pertama saya ucap terima kasih kerana beri peluang kepada saya bertemu dengan masyarakat kaum India di sini. Semua kita tahu sekarang adalah musim pilihan raya kecil. Bila musim pilihan raya kecil ini, kita akan ada majlis seperti ini dan majlis-majlis yang lain. Bukan sahaja oleh Perikatan Nasional, bahkan semua parti yang bertanding dalam pilihan raya ini. Dan mereka akan janji macam-macam. Sudah berapa bulan janji dalam pilihan raya ini, dia akan janji lagi. Apa yang penting apa dia? Yang kita penting adalah masalah masyarakat kaum India dan kaum-kaum yang ada dalam negara kita ini dapat diselesaikan. Janji nak selesai tapi tak selesai. Satu hal, adakah kita ingin membiarkan mereka lagi yang menjadi kerajaan? Memang mereka akan kata menang pilihan raya Kuala Kubu Baru. Di Kuala Kubu Baru ini, Perikatan Nasional menang, tak bertukar kerajaan negeri dan tak bertukar kerajaan pusat. Betul. Tetapi kita ingin menghantar mesej yang jelas. Jangan buat main-main dengan rakyat di Kuala Kubu Baru. Jangan anggap orang Kuala Kubu Baru tidak penting. Saya ambil masa datang bertemu dengan semua walaupun dengan kesibukan kerja, kerana di negeri Terengganu saya ingin membawa semangat. Bila di negeri Terengganu kita telah mencapai 32-0 dan 8-0. 32 kursi parlimen semua kita menang. 8 kursi parlimen semua kita menang. Di sini 3-1. Kita mahu di sini juga 4-0. Parlimen dan DUN. Nak atau tidak? Kalau nak, gunakanlah peluang yang ada pada hari ini, pada sebelas bulan. Betul. Untuk mengundi calon Perikatan Nasional. Kuala Kubu Baru akan menjadi suatu tanda aras, akan memberikan momentum kepada kita semua untuk melihat perubahan dalam negeri dan dalam negara kita. Sebab itulah para pengundi di Kuala Kubu Baru, tak kiralah daripada kaum media atau bukan, jangan sia-siakan peluang yang ada di hadapan tuan-tuan pada 11 hari bulan ini. Sebaik saja pilihan raya diumumkan nak dibuat di Kuala Kubu Baru, saya bersama dengan rakan think tank saya hantar ke Kuala Kubu Baru untuk menjalankan kajian. Semua orang buat kajian. Anggota pihak berkuasa keselamatan hantar orang buat kajian menggunakan elemen-elemen mereka. Mereka hantar buat kajian. Kita turun ke ground di Kuala Kubu Baru bertemu dengan pelbagai kelompok masyarakat dan kita buat kajian tentang adakah mereka puas hati dengan kerajaan yang ada, adakah mereka puas hati dengan kepimpinan parti yang memenangi sebelum ini, dan apa kehendak masyarakat di Kuala Kubu Baru. Saya nak simpulkan begini je lah. Tahap tak puas hati kepada kerajaan pusat yang sedia ada dan kerajaan negeri makin meningkat dan meningkat. Berdasarkan kepada data-data kajian itu, saya yakin dan percaya, bukan di sini saja, di seluruh tempat-tempat lain, di pusat-pusat mengundi di dalam Kuala Kubu Baru, kalau kita tengok daripada hari ini sehinggalah sampai 11 hari bulan, kalau kita boleh kekalkan momentum itu, saya yakin dan percaya pada 11 hari bulan nanti Perikatan Nasional akan menang kursi Kuala Kubu Baru. Sampaikan mesej kepada semua rakan-rakan kita yang lain yang berada di luar, balik mengundi. Gunakanlah peluang yang sebaik-baiknya untuk melakukan perubahan. Isu dalam negeri dan dalam negara kita ini banyak. Saya tak nak pergi satu persatu.
Para penceramah yang ada selepas ini akan sebut, tadi pengerusi pun sebut macam-macam isu-isu dalam negara, dalam negara dan dalam negeri kita. Gunakanlah peluang 11 hari bulan, panggil semua balik untuk mengundi, bagi tahu anak-anak, bagi tahu saudara-saudara, kalau dalam pilihan raya yang lepas mengundi parti PH, kali ini gunakan peluang, undilah Perikatan Nasional calon nombor berapa? Calon nombor satu. Sekali lagi, calon nombor berapa? Nombor satu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.